seharusnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal ditahannya 3 hingga 6 menit, tapi kalau sudah biasa ya. Ini begitu indah di hari ini, bolehnya sambil membuka mata. Keindahan itu juga merupakan. Lalu arching punggung bawahnya, punggung tengah, punggung atas, lalu leher. Buang nafas, tulang ekor, punggung bawah melengkung. Jamkan mata Anda. Itu kita menguatkan juga cakra swadhisthana kita. Pinggul dirasakan sejajar. Jadi kalau yang pinggul kanannya kebuka, samping kiri Anda. Di situ terdapat jalur meridian empedu. Emosi negatifnya ada. Makin sakit, makin rileks, makin sakit. Coba jangan dilawan. Tarik nafas, buang nafas, makin rileks. Pada saat Anda mendekatkan kening ke arah bumi, pastikan badannya masih tetap tinggi. Ya, mungkin saat ini pikiran Anda sibuk ya. Aduh, sakit tapi suruh diem. Pengen marah. Di yoga, coba kita embrace rasa sakit. Karena dalam kehidupan kan, lalu dari sini tangannya yang kanan, tangan kanan ini ya saya ya, taruh di sampingnya paha kanan, tangan kirinya diputar. Tarik nafas, panjangin lagi, buang nafas, bawa ke samping, side stretch. Nah ini untuk memanjangkan sisi samping. Jadi paru-paru itu tarik nafas, panjangin lagi tangan kanannya, buang nafas, tarik pelan-pelan, harus pelan-pelan ya, apalagi kalau masih pagi hari. Ini pinggulnya gak ikut muter ya, perut sama dadanya aja diputar. Ya di sini. Lalu kembali ke tengah, tarik nafas, angkat lagi kedua tangan. Buang nafas, tangan kiri, pinggul kanan, tangan yang kanan pegang tulang ekor di belakang. Tarik nafas. Oh, ini boleh. Ini enak juga sampai ke pinggul ya. Jadi merentang sisi yang belakang. Lalu perlahan roll up, tarik nafas, buang nafas. Jadi paru-paru itu bernafasnya, bergeraknya. Nah, ini bagus sekali pada saat Anda bangun pagi. Karena paru-paru bekerja aktifnya itu jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Jadi kalau yang terbiasa bangun jam 4, jam 5, bangun tidur bisa dilakukan ini, yang menguatkan energi paru-paru. Lalu saya juga pakai tangan kanan saya, tangan kanan genggam, tapi gak usah genggam banget ya, genggam yang ringan. Pukul-pukul dari dada yang kiri, terus bawa ke lengan dalam, terus sampai ke arah jempol. Nah, berakhirnya titik paru-paru itu di jempol. Terus diputer, punggung tangan sekarang yang dipegang, yang dipukul-pukul ke sisi luar lengan, lalu sampai naik ke arah bahu. Ini jalurnya usus besar pasangannya paru-paru, kembali ke arah tengah, ke arah jantung. Nah, jadi kita lakukan yang kiri 3 kali. Ya, 3 kali kiri. 1 kali lagi, jadi sisi dalam, telapak tangan, terus punggung tangan, kenain ke sikunya juga. Ya, banyak tuh. Ya, sisi luar lengan. Nah, lalu kembali ke tengah, tap-tap lagi, tengah. Lalu sekarang yang tangan kiri, tap-tap yang sisi kanan. Dari dada, terus bawa ke lengan dalam, yang sisi atas dulu, kenain ke jempol. Terus puter ke punggung tangan, bawa ke sisi luar lengan. Tap-tap, sampai ke bahu, lalu kembali ke tengah. Yuk, dua kali lagi, tarik nafas. Oh ya. Jadi gerakan yoga untuk merilis stres itu lebih banyak forward bend, jadi melipat tubuh ke depan, lalu mendekatkan kening ke arah bumi, itu untuk menenangkan pikiran. Lebih ke yin yoga lebih ke relaksasi, terus diam menahan gerakan, jadi gerakannya melipat tubuh ke depan, rileks, punggungnya rileks, matanya dipejamkan, lalu fokus sama nafas. Itu yang bisa dilakukan.